ni kita nak makan dekat rumah makan Garuda, restoran Garuda nasi padang. Di restoran Garuda guys. Ngiler guys, ngiler. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum sampurasunku maha damang guys, sarang boleh jangan sumping ke channel Abis Habidity dari Borneo Sabah, akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton orang Malaysia puas hati datang ke Medan, syurganya kuliner. Nah, itu video yang akan kita buat reaction hari ini guys. Apa isi kandungan video ini? Sama-sama kita nonton orang Malaysia yang datang ke Indonesia, sudah berulang-ulang kali datang ke Indonesia ini. Jadi kita akan nonton video ini. Moga semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen dan share. Dan moga semua kawan-kawan yang menonton berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tanpa basa-basi, let's go kita nonton isi kandungan video ini guys. Let's go, 1, 2. Ini kita nak makan dekat rumah makan Garuda, restoran Garuda nasi. Di restoran Garuda guys, Medan. Widi makanan dia. Wow. Rendang. Gulai. Ayah. Lapar. Ini nak makan. Sambal biar kita makan. Ya. Jangan pegang-pegang. Guys, selera betul guys. Nak buat apa? Tante tadi bukan daging lah. Ini tak nak apa tu? Limpa hati. Macam limpa, macam hati. Sedap betul. Ini sedapnya ya, mam. Nah, ngiler guys, ngiler. Ini teman dingin ini hambar hijau. Ada kuah. Oh ayam. Ayam ke? Teh manis dingin satu. Teh manis. Jalan-jalan cari makan Medan Indonesia. Untuk lunch jelah pergi makan ayam penyet. Nama kedai dia mi ayam jamu Brimob. Ni memang ayam penyet yang paling sedap yang jelah pernah makan. Setiap kali ke Medan memang akan datang makan dekat sini tau. Nasi dekat Indonesia ni lain tau. Nasi je pun dah sedap. Yang sedapnya dekat sini dia punya sambal. Dia balance rasa manis, masih yang pedas dia boleh tahan. Pedas yang sedap tau. Belacan pun tak kuat sangat. Untuk air semestinya akan order jus alpukat. Lepas tu petang tu jelah makan Estella 77 dekat Sun Plaza Medan. Estella 77 ni ada dalam mall tau. Ni pun antara benda yang wajib jelah cari kalau datang Medan. Esteller ni dalam dia ada isi kelapa, nangka dengan alpukat. Ada serta tempat pakai santan, ada yang pakai susu. Kalau dekat sini dia pakai susu pekat tak silap. Lepas tu dia makan juga mi ayam bakso. Mi dia kenyal-kenyal, bukan Maggi or mi kuning tau. Mi kalau mi ayam memang keriting macam ni. Lepas tu ada ayam yang dimasak dengan kicap. And bakso ni option. Dia suka makan mi ayam macam makan bakso berkuah macam ni, letak kicap, saus dengan sambal. Lepas tu dia jelah nak try mi Bangladesh dekat warkop agam cemara. Nama je mi Bangladesh tapi tak ada kena mengena dengan Bangladesh tau. Biasa yang jualan orang Aceh, dia pakai Indo mi biasa tu je, tapi yang special sebab dia ada pakai bumbu khas dia, so jadi lagi sedap dan ada rasa pedas. Macam jilat order ni dia macam Maggi goreng basah, kalau nak yang berkuah atau kering pun ada juga tau. Martabak telur ni pun antara makanan orang Aceh juga. Rasa dia macam telur dadar tapi ada tekstur roti juga macam roti telur. Cuma nisbah telur lagi banyak dari tepung, eh ada bawang cili dekat dalam dia tau. You should try. Semalam dekat Medan, hari ni jilat nak share apa yang jilat makan dekat Aceh Indonesia. Aceh ni besar tau. Yang jilat pergi ni specifically dekat Lok Sumawi. Setiap kali kalau datang Aceh memang akan makan martabak telur dekat kedai. Kalau dekat Aceh memang bersepah kedai yang jual ni tau. Martabak telur ni nisbah telur dia lagi banyak dari tepung dan dalam ada isi bawang dan cili. Rasa macam makan telur dadar tapi ada tekstur kenyal roti tau. Dekat sini lah first time jelah makan roti bakar Bandung. Waktu jelah sekolah lagi. Dekat sini memang banyak orang jual roti bakar Bandung ni dekat tepi jalan. Lepas tu ada macam-macam flavor. Jelah biasa ambil coklat. Coklat dia memang pakai coklat rice tapi sedap and luar dia tu crispy, rasa masin butter pair dengan manis topping dalam dia, serius sedap tau. Lepas tu datang Aceh tak sah kalau tak makan dia punya rojak buah. Lain tau rojak buah Aceh dengan Malaysia. Jelah tak sure dia buat
kuah rojak tu macam mana. Tapi rasa manis rojak pedas tu serius sedap. Dia ada buah mangga, timun, sengkuang, betik dan nanas. Ni kedai bakso yang famous dekat Lok Semawin ni. Korang tengoklah, ramai kan orang. Jilat order mi bakso ayam. Dia ada ayam cari sekali. Serius je cakap, ni lah bakso yang paling sedap Jilat pernah try. Patutlah ramai orang tau. Kuah dia cukup berkaldu, bukan rasa perencah semata. And pentol dia pun lembut and sedap tau. Punya sedap sampai esoknya tu Jilat datang repeat lagi makan dekat sini. Untuk air macam biasalah, akan order jus alpukat tau. You guys should try. Okay guys, jadi demikian video orang Malaysia yang selalu datang ke Indonesia. Sudah dia mencari makanan-makanan yang menarik di Indonesia. Jadi pertama kali saya tahu restoran Garuda itu, menarik sekali restoran Garuda. Nama dia saja pun sudah menarik. Jadi untuk kawan-kawan semua yang sudah pernah datang ke restoran Garuda, sila komen di ruang komentar di bawah guys. Jadi sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dengan video yang saya react. Insyaallah kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih kerana nonton. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam santara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.